Jumpa lagi sahabat. Kali ini saya sedang jalan-jalan di Bandung, tepatnya di kawasan Stadion Gelora Bandung Lautan Api atau sering disingkat GBLA. Ya, jadi GBLA ini stadion ketiga di kota Bandung dan merupakan markas kedua grup kesayangan warga Jawa Barat Persib Bandung setelah di Jalak Harupat, dan yang kedua ini adalah di Stadion GBLA yang berada di daerah Gede Bagi. Konon nama Stadion Gelora Bandung Lautan Api ini merupakan hasil polling masyarakat. GBLA berada di antara ruas jalan tol Purbaleunyi dengan jalan bebas Soekarno-Hatta. Nah, kita lihat kawasan keindahan, kemegahan, dan pemandangannya yang sangat bagus nih. Saya lihat di pagi ini masih di kawasan Gede Bagi ini, dekat dengan Stadion GBLA. Saya melihat juga ada sebuah masjid yang masih dalam tahap penyelesaian, namanya Masjid Al-Jabar. Sekalian akan kita lihat juga ya beberapa fakta terkait GBLA ini. Mulai diresmikan pada tahun 2013, sejak pembangunannya di 2009 ya, dengan kapasitas penonton sebanyak 40.000 penonton, lumayan banyak. Sambil berolahraga, dan banyak juga nih yang mulai pada datang berolahraga di sekitar sini, saya akan lihat kemegahan dan keindahannya dari udara. Mudah-mudahan cuacanya mendukung, karena tadi pagi mendung dan sempat turun gerimis ya. Kita akan coba nyari tempat take off.